Oke, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi ya bersama maskot motovlog. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terus sekitar lama banget aku nggak ngupload video soalnya istri lagi hamil muda lor. Terima kasih. Terus apa yuk, minta doane semoga lancar sampai sampai lahir si bebek bayi. Wes sebelumnya terima kasih yang wes lihat videoku terus ikuti channelku ya, terima kasih banyak. Kali ini aku mau review ini ban yang lagi tren, maksudnya yang lagi dicari oleh penggemar atau penghobi minion atau mini track Indonesia. Yang pertama kita bahas dulu yang ini. Oke, lagi coba. Mereknya Swallow ya, Swallow ini ya lumayan lah, maksudnya kalau dipakai di minion ya nggak begitu besar banget, terus harganya ya nggak begitu mahal. Dulu ini harganya cuma ini amit, harga yang dulu cuma 36.000, tapi sekarang nggak tahu kenapa, mungkin ada yang nimbun atau gimana, terus pabriknya itu katanya stok itu sampai habis-habis dulu. Jadi sekarang harganya itu sekitar 60 ribuan ke atas untuk yang ukuran 20-175 ya. Ini banyak banget dicari oleh penggemar minion, terutama di Shopee-ku ini paling laku sendiri, soalnya di Shopee-ku laku sekitar 200 piece atau 150 piece ke atas pokoknya. Di lapakku cuma harga 58.000 saja. Terus yang kedua ini ada selalu juga super fresh ya, sama seperti yang tadi ini Swallow, terus ini Swallow. Ini ukurannya tapi ukuran 20-21-25, ini agak besaran ya, agak besaran untuk penggemar mini track yang ukuran besar, maksudnya tanggung lah. Jadi ukuran velgnya itu, rodanya itu agak melengkung besar, terus asik, lebih bagus daripada yang ini yang 125. Terus untuk harga ini ya, harga dulu ini cuma harga 42.500, ini harga dulu ya, harga sebelum ada minion 42.500. ini harga jual bukan harga grosirnya, mungkin kalau harga grosir di bawah 35.000. terus kalau harga yang sekarang ini harganya sekitar 60.000 ke atas, juga sama yang seperti yang 175. Kalau di Shopee-ku ini cuma seharga 62.500 ya. Kalau di lain mungkin sampai 70.000 ke atas. Jadi buat yang suka minion ya, inilah ban sing bermerek tapi harganya di bawah rata-rata, terus murah dan hemat. Terus yang ketiga, ini yang ya nggak begitu sering dicari sih, cuma dia lebih bagus lagi, lebih besar lagi, lebih elit, lebih epic juga. Ini ada Swallow hitam, full hitam. Ini Spectra Husky, ukurannya 20-230. Terus ini badiknya seperti ini ya, badiknya seperti badiknya sepeda motor, cuma dia kalau dipakai di sepeda minion itu harus custom lagi. Jadi yang belakang itu
juga dilebarkan lagi supaya nggak natap. Terus untuk harga, harga ini di pasaran sekarang yang dulu cuma harga 55.000. Kalau sekarang nggak tahu kenapa naiknya drastis. Ini di atas 90.000 semua untuk ban swallow ukuran 20 kali 230. Terus kalau di Shopee pun ini cuma seharga 75.000 saja. Mumpung lagi promo silahkan diklik. Tapi tinggal satu saja, ya ini tok. Ya wes, itu tok wes yang mungkin saya bahas. Mau juga. Ini Husky ya, ini selalu Husky. Ini juga banyak diminati untuk pecinta itu loh, semi atau sepeda lipat. Nah, besar sekali bannya. Terus untuk pemasangannya pokoknya ini ya, intinya rangka itu harus custom dulu, nggak boleh langsung dipasang, nanti natap. Soalnya ini ukurannya besar sekali. Terus ya wes, cukup sekian dari aku. Mungkin yang mau beli ban silahkan mampir ke Shopee-ku di bawah sini, nanti ada alamatnya. Terus ikuti terus channelku ya. Yang mau subscribe silahkan subscribe. Saya mau berbagi ilmu sedikit-sedikit ke teman-teman, semoga bermanfaat. Yang mau ikut jualan ya silahkan jualan. Mungkin ini di luar sana yang cina-cina yang belum ngerti harga, mungkin harganya masih di bawah. Kalau di online malah di atas kan ada pengalaman. Ya wes, terima kasih banyak buat teman-teman yang wes belok, yang mau lihat video saya. Terus ikuti video saya selanjutnya. Saya Godri Gidatublo dengan channel Maskot Motovlog. Sebenarnya motovlog, tapi berhubung acara ACC dan sepeda itu masih di lockdown, jadinya ya acara sepeda panjang saja. Terus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.